It's me, Mario. Kembali bersama dengan saya, Mario Gunawan, dalam acara Tanya Jawab seputar teologi. Bukan sok tahu, tapi upaya belajar agar menjadi tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di episode yang kali ini kita akan belajar dari dua pertanyaan yang bagi saya menarik untuk didiskusikan. Kita mulai saja ya, pertanyaan yang pertama. Kenapa sih persembahan pujian gak boleh diberikan tepuk tangan? Apakah GKI anti dengan tepuk tangan? Pertanyaan yang menarik ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, bagi saya, soal memberi tepuk tangan atau tidak itu bukan soal boleh dan tidak boleh, tapi lebih pada bagaimana kita memahami dan menghayati sebuah esensi dan makna dari ibadah ataupun liturgi. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa ibadah itu hakikatnya perjumpaan antara anugerah Allah dan bakti umat, di mana anugerah Allah itulah yang melayakkan kita untuk datang mendekat, untuk hidup dalam pendamaian dengan Allah, berrelasi dengan Allah, dan itulah wujud bakti kita menyambut anugerah Allah. Dan itu berarti dengan pemahaman ini, Allah lah yang mengundang kita untuk datang masuk dalam persekutuan kudus dengannya. Manusia yang hina dan manusia yang penuh dosa ini. Kalau kita sadar bahwa hakikat ibadah adalah perjumpaan antara anugerah Allah dan bakti umat, maka apapun yang kita lakukan dalam peribadahan, baik kita yang ada di depan layar ataupun ada yang di balik layar, bahkan setiap jemaat, masing-masing kita punya peran yang dilakukan dalam sebuah ibadah tentunya. Pelayan firman, ia menguraikan firman Tuhan. Majelis yang bertugas, entah memimpin dalam warta lisan, menjadi lektor, ataupun dalam persembahan. Pemandu pemusik yang akan memimpin pujian, bahkan jemaat juga punya peran toh untuk membaca litani berbalasan, bersama berdoa, bersama bernyanyi, dan lain sebagainya. Dan kalau kita andaikan ibadah adalah sebuah pertunjukan, maka setiap kita apapun bentuk yang kita lakukan dalam ibadah, kitalah pemain dan aktor yang bermain dalam pertunjukan itu. Sedangkan siapa penontonnya? Penontonnya jelas Allah yang memampukan kita untuk melayaninya, untuk berbakti dalam menyambut anugerah Tuhan. Nah, saya ingat Bapak Ibu, teks dalam Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat yang pertama berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dua poin yang kita pelajari dari Roma yang baru saja kita baca. Satu, bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah. Dan yang kedua, bahwa atas anugerah Allah kita dimampukan dan dilayakkan untuk memberikan diri kita sebagai persembahan, sebagai sebuah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah dan kita dimampukan atas anugerah Allah untuk mempersembahkan hidup kita. Nah, kalau persembahan pujian kita pahami adalah sebagai cara kita memuliakan Allah dan wujud bakti kita untuk mempersembahkan pujian demi kemuliaan Allah tadi, maka hakikatnya tentu persembahan pujian sifatnya mulia. Yang jadi problem adalah seringkali kita mendegradasi maknanya. Kita menurunkan esensi dari sifat yang mulia tadi
bahwa persembahan pujian akhirnya hanya dipahami sebatas penampilan, sebatas pertunjukan, show yang menghibur dan menyenangkan hati dan telinga kita. Maka tak heran ketika ada persembahan pujian yang baik, yang luar biasa, suaranya merdu dan mantep, maka tepuk tangannya pasti heboh. Sebaliknya, kalau ada persembahan pujian yang ya lumayan standar-standar gimana gitu, ya tepuk tangannya biasa-biasa saja. Nah, inilah yang saya katakan, kita seringkali mendegradasi esensi dan makna dari sebuah persembahan pujian yang sifatnya untuk memuliakan Allah hanya menjadi sekedar penampilan dan pertunjukan. Tentu ada dalih. Loh Pak, kalau saya kemudian terberkati dan jemaat spontanitas memberikan tepuk tangan, berarti ya enggak apa-apa toh Pak, ngasih tepuk tangan saat persembahan pujian. Spontanitas Bapak Ibu memang enggak bisa dihindari dan enggak bisa dicegah. Tapi bukan berarti lalu yang spontanitas itu menjadi sebuah pembenaran agar persembahan pujian mendapatkan tepuk tangan. Maka yang perlu kita ingat Bapak Ibu, persembahan pujian cara dan sarana kita untuk memuliakan nama Allah. Jangan sampai persembahan pujian yang mulia itu yang sifatnya penting menjadi sekedar penampilan biasa hanya karena keegoisan kita mungkin, atau hanya karena hasrat keinginan untuk diakui dan dipuji. Biarlah persembahan pujian tetap menjadi sarana kita mensyukuri anugerah Allah, untuk sarana kita memuliakan Allah, jangan diubah menjadi pertunjukan atau penampilan biasa yang sifatnya hanya untuk kepentingan diri maupun kelompok tertentu. Nah, itu pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua yang muncul dari sahabat saya, yaitu dalam peristiwa transfigurasi. Semoga Bapak Ibu masih ingat bahwa peristiwa transfigurasi adalah ketika Yesus berubah wujud dalam bentuk penuh kemuliaan. Nah, Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Kalau kisah transfigurasi ini diparalelkan dengan kisah dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus si miskin, Bapak Ibu bisa membaca kisahnya. Dan secara khusus di ayat yang ke-26 dalam Lukas 16 tadi ditegaskan terpisah jurang yang tak terseberangi. Ketika orang sudah sampai atau sudah mati, maka ada jurang yang tak terseberangi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Musa dan Elia yang sudah mati dapat berjumpa dengan Yesus di atas gunung tersebut? Pertanyaan ini menarik ya Bapak Ibu. Oke, saya akan jawab begini Bapak Ibu. Nah, peristiwa transfigurasi itu kan bukan peristiwa yang biasa-biasa saja toh. Peristiwa transfigurasi ini adalah peristiwa yang luar biasa karena menegaskan tapi juga sekaligus meneguhkan karya dan misi yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini, yaitu misi keselamatan dunia. Dan karya Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab-kitab perjanjian lama. Oleh karena itu, kehadiran Musa dan Elia bisa dipahami sebagai kehadiran yang menegaskan bahwa Yesus inilah yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab perjanjian lama tersebut. Dan kalau kemudian kisah kehadiran Musa dan Elia ini mau diparalelkan dengan kisah Lazarus dan orang kaya tadi, jelas tidak bisa. Karena konteks dan teks dua kisah ini berbeda dan tidak selaras. Orang kaya dan Lazarus si miskin punya konteks dan pesan yang mau disampaikan dari teks itu. Demikian juga kisah transfigurasi punya konteks
dan pesan yang disampaikan dari teks tersebut. Tapi biarlah saya mau menjawabnya begini, bahwa hal yang harus kita sadari bersama bahwa peristiwa transfigurasi ini kan perubahan wujud Yesus yang adalah manusia, kemudian dipenuhi dengan kemuliaan. Ia berubah dalam wujud kemuliaan. Dan kisah ini kita bisa pahami bahwa Yesus itu 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus, dan ia tidak kehilangan kemuliaan maupun kekuasaannya. Itu berarti Yesus punya kuasa karena ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, kekuasaan Yesus ini tidak hanya dalam kerajaan surga, tidak hanya dalam kerajaan dunia. Tapi ingat Bapak Ibu, kekuasaan Yesus juga dalam kerajaan maut. Itulah kenapa dalam rumusan pengakuan iman rasuli kita ada kalimat yang menyatakan mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Ini mau menegaskan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut, ia telah berkuasa dalam kerajaan maut, karena itu ia bangkit dari antara orang mati. Termasuk kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya sesudah 4 hari lamanya. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus berkuasa tidak hanya dalam kerajaan surga, tapi juga kerajaan maut. Dan kalau Yesus berkuasa, sudah pasti ia dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan yang tidak mustahil itu tentu dilakukan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan kalau kita pahami peristiwa transfigurasi dalam bingkai karya dan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini, tentu peristiwa transfigurasi ini menjadi bagian dari rencana dan kehendak Allah. Dan itulah kenapa Elia dan Musa yang notabenenya sudah mati dapat berjumpa dengan Yesus di atas gunung itu dalam wujud Yesus yang dipenuhi dengan kemuliaan. Bapak Ibu, semoga 2 pertanyaan dan 2 jawaban yang sudah diberikan dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita untuk dapat menjadi tahu. Di episode selanjutnya kita juga akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar di YouTube maupun di IG GKI Kediri. Sampai ketemu dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.